raw material, end result, support, protection, style, substance. Replanting is an important part of our sustainable log sourcing process. Since 2001, Sampoerna Cayuh has supported the replantation of more than 67 million trees all over Indonesia. We also pioneered the utilization of rubber plantation waste. At the end of its 30-year lifespan, rubber trees have been traditionally regarded as waste. With our technology, we are able to transform this waste into high-quality wood products. While others see the possibilities of log sourcing as limited, we strive to unlimit them. The same spirit can also be found in the next step of our journey. Prinsip kami dalam bekerja adalah mempertemukan kualitas dengan sustainability. Semua pabrik kami dilengkapi oleh mesin-mesin terbaru. Quality control dan quality assurance dijalankan secara kontinu. Dalam kategori bahan bangunan, pemakaian energi kami juga termasuk yang paling efisien. The same commitment can be found in our 6 processing plants, 10 satellite veneer plants, and 1 chemical glue factory that are located across Indonesia. With a total production capacity of more than 850,000 cubic meters annually, Sampoerna Cayuh has become a major engineered wood manufacturer in Indonesia and one of the largest globally. Our spirit to unlimit the possibilities does not end in our processing facilities. It can also be found in the products that we are supplying for our customers all over. Sustainably sourced material is not the only thing you will find within our products. Inside our plywood, LVL, deck, and door, there is quality derived from over 40 years of experience in the industry. Our plywood is known for its flatness, dimensional stability, durability, and precision. From interior works to concrete formwork, any application will benefit from the use of our plywood products. Our laminated veneer lumber, or LVL, are durable and available in a wide variety of sizes and specifications. The perfect material to construct your dream buildings and furnitures. Our LVL are also used in creating world-class pianos that the Japanese brand Kawai are known for, as well as in truck body parts in Japan. Our decks are durable, termite resistant, ready to install, customizable, and barefoot friendly, and have graced many prestigious projects across the globe. Our doors and wood panels seamlessly blend aesthetics and function and can be customized according to your taste and preference. We ensure that our products and process comply with the global standards for quality and environment management. Our products are 100% inspected according to international standards and are exported to more than 30 countries. At Sampoerna Cayuh, we believe in possibilities. We also believe in the need to break the limits that surround them. And this is exactly what we do. From the forest where our timber comes from, to the projects that utilize them, this spirit will always exist, enabling us to break limitations and to turn possibilities into reality. Sampoerna Cayuh, unlimit possibilities. At Sampoerna Cayuh, we believe in possibilities and the need to break the limitations that surround them. And unlimited possibilities are exactly what our timber has to offer. Raw material, end result.
Support. Protection. Style. Substance. Replanting is an important part of our sustainable log sourcing process. Since 2001, Sampoerna Kayu has supported the replantation of more than 67 million trees all over Indonesia. We also pioneered the utilization of rubber plantation waste. At the end of its 30-year lifespan, rubber trees have been traditionally regarded as waste. With our technology, we are able to transform this waste into high-quality wood products. While others see the possibilities of log sourcing as limited, we strive to unlimit them. The same spirit can also be found in the next step of our journey. Prinsip kami dalam bekerja adalah mempertemukan kualitas dengan sustainability. Semua pabrik kami dilengkapi oleh mesin-mesin terbaru. Quality control dan quality assurance dijalankan secara kontinu. Dalam kategori bahan bangunan, pemakaian energi kami juga termasuk yang paling efisien. The same commitment can be found in our 6 processing plants, 10 satellite veneer plants, and 1 chemical glue factory that are located across Indonesia. With a total production capacity of more than 850,000 cubic meters annually, Sampoerna Kayu has become a major engineered wood manufacturer in Indonesia and one of the largest globally. Our spirit to unlimit the possibilities does not end in our processing facilities. It can also be found in the products that we are supplying for our customers all over the world. Sustainably sourced material is not the only thing you will find within our products. Inside our plywood, LVL, deck, and door, there is quality derived from over 40 years of experience in the industry. Our plywood is known for its flatness, dimensional stability, durability, and precision. From interior works to concrete formwork, any application will benefit from the use of our plywood products. Our laminated veneer lumber, or LVL, are durable and available in a wide variety of sizes and specifications. The perfect material to construct your dream buildings and furnitures. Our LVL are also used in creating world-class pianos that the Japanese brand Kawai are known for, as well as in truck body parts in Japan. Our decks are durable, termite resistant, ready to install, customizable, and barefoot friendly, and have graced many prestigious projects across the globe. Our doors and wood panels seamlessly blend aesthetics and function and can be customized according to your taste and preference. We ensure that our products and process comply with the global standards for quality and environment management. Our products are 100% inspected according to international standards and are exported to more than 30 countries. At Sampoerna Kayu, we believe in possibilities. We also believe in the need to break the limits that surround them. And this is exactly what we do. From the forest where our timber comes from, to the projects that utilize them, this spirit will always exist, enabling us to break limitations and to turn possibilities into reality. Sampoerna Kayu, unlimit possibilities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa kembali dengan saya, Dian Putra, dari Indonesia Construction and Architecture Network. Kami sangat berterima kasih dan senang sekali pada hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak-Ibu sekalian. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi pandemi ini, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran kegiatan kita hingga saat ini. Kita mulai acara ini, Architectural Product Workshop Online Classroom, Region 1 Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Hari ini 30 Juni 2020 dengan tema atau topik Best Practice on Architectural Design and Application Using Sustainable Engineering Wood bersama Sampurna Kayu dan panelis kita Bapak Cahyo Novianto. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Ibu pengurus Ikatan Arsitek Indonesia dan Ikatan Quantity Surveyor Indonesia yang telah hadir di acara hari ini dan juga turut selalu mendukung kegiatan-kegiatan Indonesia Construction Architecture Network hingga saat ini. Saat ini kita dibantu atau didukung oleh teman-teman pengurus dan anggota yang telah hadir, baik itu dari teman-teman IAI Banten, IAI DKI Jakarta, IAI Bekasi, IAI Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada juga IAI wilayah Surakarta, kemudian IAI Jawa Timur dengan IAI Malang, IAI Daerah Istimewa Yogyakarta, IAI Bali, IAI Nusa Tenggara Barat, dan IAI Nusa Tenggara Timur. Baik, sebelum menginjak acara utama, kami akan kembali bacakan tata tertib pada acara Architectural Product Workshop. Architectural Product Workshop ini merupakan bentuk diskusi dengan format online classroom melalui aplikasi Zoom Webinar dan Google Classroom. Diskusi menghadirkan tema utama tentang pengalaman terbaik, tentang perancangan dan aplikasi produk. Maaf. Jadi diskusi menghadirkan tema utama tentang pengalaman terbaik, perancangan dan aplikasi produk arsitektur dimoderasi oleh arsitek yang berpengalaman dalam perancangan maupun pelaksanaan. Acara ini terbuka untuk arsitek, pengembang, quantity surveyor, kontraktor, dan akademisi dengan undangan. Tata tertib peserta secara umum, yang pertama, peserta masuk ke dalam platform webinar dengan posisi mikrofon dan video off secara otomatis by system. Kemudian nama peserta, mohon perkenan Bapak-Ibu merubah menjadi nama, biro, atau instansi, atau organisasi, dan kota, khususnya kepada Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Itu akan mempermudah para moderator atau para pembicara untuk menjawab pertanyaan nanti. Kemudian mohon memastikan bahwa baterai komputer atau laptop atau HP Bapak-Ibu dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Juga mohon memastikan koneksi internet dalam keadaan stabil. Selama workshop, tanya-jawab disampaikan secara langsung melalui fitur Q&A, bukan chat atau bukan dengan raise hand, tapi dengan fitur Q&A. Posisinya ada di tengah bagian bawah atau bagian atas Zoom Bapak-Ibu. Kemudian yang keenam, materi presentasi, pertanyaan dan jawaban setelah kontak pembicara akan dimuat di Google Classroom. Link materi dan e-certificate termasuk Google Classroom kodenya akan dikirimkan
hanya kepada peserta yang mengikuti acara ini hingga selesai. Berikut ini susunan acara. Susunan acara kita mulai pembukaan acara oleh saya sendiri, Dian Putra. Kemudian dilanjut dengan 30 menit presentasi oleh Bapak Ferdi Septian dan Bapak Ali Akbar dari Sampurna Kayu. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Hatio Novianto selaku panelis kita hari ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Bapak-Ibu digabung atau dipadu dengan pertanyaan-pertanyaan dengan Pak Cahyo sekitar satu jam. Setelah itu kemudian penutupan diharapkan sekitar jam 17 kita selesai acara ini. Berikut ini singkat, CV singkat dari Bapak Cahyo Novianto. Ini CV-nya cukup panjang sebenarnya, akhirnya saya agak kesulitan untuk menyingkat. Beliau adalah Head of Research and Development dari Sekawa Design Inc. Jakarta. Beliau melakukan lulusan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 1999. Kalau CV lengkapnya sangat luar biasa. Beliau sering sekali melaksanakan atau melakukan research tentang arsitektur dan dipublikasikan dengan menjadi beberapa publikasi seperti artikel, paper, dan buku. Yang kita sebut saja yang terakhir ini ada di tahun 2019, ada buku Lobo, Logo Ngata Toro Melintasi Waktu Pertama, kemudian Antologi Kota Indonesia 2, Indonesia 1, Satu Hulu Seribu Muara, dan banyak lagi. Pengalaman pekerjaan dan juga pengalaman organisasi cukup banyak, dan beliau juga sering menjadi pembicara di berbagai kegiatan. Ini berikut ini juga kontak pemasaran atau kontak dari Sampurna Kayu. Bapak Ibu nanti bisa, kami juga akan kirimkan melalui fasilitas share di fasilitas chat. Nanti kontak ini juga akan bisa Bapak Ibu sekalian copy. Demikian pengantar dari saya. Oh ya, sebelumnya kami ingin menyapa dahulu, ini sudah hadir di sini Bapak Ferdi Septian. Selamat sore Pak Ferdi. Selamat sore Pak Dian. Mas Cahyo Novianto. Selamat sore Mas Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam Mas Dian. Jelas suara saya? Oke. Okay. Jelas Pak Mas Cahyo. Cuma okay. Videonya aja nih belum kelihatan ini. Oh iya iya. Oke. Nah, ini alhamdulillah Pak Ferdi dan Mas Cahyo sudah hadir di sini. Acara segera kita mulai. Untuk itu 30 menit ke depan waktu dan tempat untuk Pak Ferdi, nanti dilanjut dengan Pak Cahyo. Untuk sementara video Pak Cahyo sama saya akan disembunyikan dulu ya Pak ya. Kita fokus di Pak Ferdi. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Di sini kami juga mengucapkan mungkin di Nusa Tenggara Timur sudah sore sekali. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak Dian. Oke, pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sore ini kita masih bisa bersama-sama secara sehat dan
berbahagia untuk sama-sama menjalankan acara yang diselenggarakan oleh ICANN pada acara online classroom ini. Saya juga mau menyapa rekan-rekan IAI, Pak Cahyo selaku panelis, dan juga rekan-rekan para arsitek dan profesional lainnya. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya selaku asisten brand manager di Sampurna Kayu. Yang hari ini mungkin santai saja, saya akan memberikan sharing sebenarnya mengenai informasi dan inspirasi untuk produk kayu engineered terbaik kami sebagai materi penyempurna pada proyek Bapak Ibu sekalian, di mana tren saat ini sudah mulai cukup banyak mengarah kepada penerapan proyek-proyek yang bersifat natural. Dan akan kami jelaskan lebih lanjut bahwasannya produk kayu kami adalah seutuhnya produk hasil kayu dan benar-benar memiliki material kayu yang memiliki treatment terbaik dan sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang biasa kita kenal dengan sustainable material. Ini juga mungkin menjawab salah satu pertanyaan dari rekan IAI kita. Tadi saya ada lihat sudah pada saat acara baru mau mulai sudah antusiasmenya sangat tinggi. Terima kasih Pak Indro menjawab pertanyaan tadi bagaimana sustainability dari Sampurna Kayu. Sangat tertarik sekali. Terima kasih Pak. Akan saya jelaskan nanti di dalam presentasi kita. Dan selain itu, saya juga mau memberikan sedikit penyemangat bagi kita semua bahwa nanti di akhir acara dari panelis akan memilih Bapak-Ibu sekalian yang beruntung dengan partisipasi yang bisa berlanjut sampai dengan akhir acara. Kemudian pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan untuk bisa mendapatkan souvenir dari kami, yaitu berupa tumbler khusus dari Sampurna Kayu, dan juga kami punya kartu flash. Nah, karena sekarang kan sedang zamannya di masa pandemi ini touchless, jadi cukup tap saja, ini kartu flash BCA yang mungkin untuk bisa mempermudah Bapak-Ibu sekalian dalam keseharian. Juga kami punya, ini adalah arsitek folder, bersifat seperti katalog dengan sampling produk kami. Seperti ini untuk yang decking. Hari ini kami akan bahas lebih banyak mengenai deck dan door kami. Untuk keperluan bagi Bapak-Ibu sekalian yang membutuhkan bagi kebutuhan presentasi untuk bagi proyek agar lebih mempermudah kelancaran proyek Bapak-Ibu sekalian. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai masuki presentasi kita. Sampurna Kayu. Sebenarnya apakah Sampurna Kayu ini, pasti Bapak-Ibu bertanya, sama dengan Sampurna Group yang sebelumnya mungkin Bapak-Ibu tahu sekalian di industri rokok. Kalau saya boleh jawab, memang kami berada dalam satu payung grup yang sama. Walaupun saat ini industri rokok sudah cukup berpisah dengan kami. Yakni kami berdiri sejak tahun 1978. Mungkin hal ini yang belum diketahui masyarakat secara umum. Namun eksistensi produk kami sudah sangat lama sebenarnya di lokal ataupun secara global. Dan untuk informasi mengenai kami dapat juga diakses melalui website kami dan juga sosial media di website Facebook, Instagram, dan juga YouTube yang kami sedang galakkan untuk memposting lebih banyak materi-materi dan inspiration, tips dan trik, teknik-teknik penggunaan kayu pada proyek Bapak-Ibu sekalian. Jadi bisa di-follow dan diikuti terus program-program kami dan activation yang akan kami berikan melalui sosmed jaringan kami. Oke, Sampurna Kayu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kami adalah perusahaan yang sudah established, perusahaan Indonesia, local, murni, jadi kita harus punya nation pride atas produk kita sendiri, lebih dari 40 tahun yang menyediakan produk kayu olahan atau engineering wood
dengan konsep yakni kayu lapis. Kami punya 4 lini produk utama, seperti yang kita lihat di dalam layar Bapak-Ibu sekalian, yaitu produk plywood, produk dasar kami, atau mungkin lebih dikenal dengan triplek. Lalu ada juga LVL, laminated finger lumber, yang lebih berbentuk untuk structural. Lalu ada 2 varian produk yang lain, yakni deck dan juga door. Di mana deck dan door kali ini kita akan lebih bahas lebih banyak karena kebutuhan para arsitek dalam implementasi desain dan juga pengaplikasian lebih ke furnish. Produk kami akan lebih membantu menampilkan sisi-sisi natural dari kayu kami. Produksi kapasitas kami sudah mencapai lebih dari 850 ribu kubik per tahunnya, yang menjadikan kami salah satu perusahaan terkemuka, paling terkemuka di dunia bahkan, untuk dalam segi kapasitas produksi kami. Hal itu disupport dengan 6 jaringan pengolahan pabrik yang tersebar di Indonesia, mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, dan juga di Sulawesi. Bahkan, kedepannya kami sedang mempersiapkan pabrik baru lagi, agak di Indonesia Timur, nanti yang akan kami publish eksistensinya untuk memenuhi kebutuhan Bapak-Ibu sekalian. Lalu juga didukung oleh 10 pabrik finir dan 1 pabrik lem untuk penggunaan laminasi kami. Seperti yang tadi saya bilang, jaringan ekspor kami sudah mendunia, sehingga Bapak-Ibu sekalian sudah tidak perlu khawatir dengan pencitraan kami. Di bawah naungan Sampoerna Group, kami memiliki tingkat pengawasan produksi produk yang sangat baik. Dan hal ini dibuktikan dengan sertifikasi-sertifikasi internasional yang kami miliki seperti JAS, CE Marking, kemudian ISO dari Mutu, Erisus Banding, dan juga V-Legal. Dan yang terbaru kami punya sertifikasi FSC yang mendukung sustainability product source kami. Dari mana bisa terjadi produk kayu yang sustainable? Karena di bayangan masyarakat umum sebelumnya, kayu itu bersifat penebangan, di mana penebangan itu bisa merusak alam. Mungkin itu yang sebelumnya kita pikirkan. Namun kami tidak melakukan hal yang seperti demikian. Sustainability kami sebagaimana yang saya boleh jelaskan menggunakan 2 bahan material utama, yaitu kayu sengon dan kayu karet. Kayu sengon merupakan kayu yang dapat ditanam dengan usia tanam cukup cepat. Relatif cepat artinya dalam usia sekitar 3-5 tahun, kami mendukung para petani ataupun masyarakat sekitar di mana hutan tanam rakyat menjadi sumber dari produksi kami. Mereka melakukan penanaman yang kami pantau, bisa dicek juga dengan beberapa media yang sudah kami berikan. Kami memberikan pelatihan, bahkan pembagian bibit secara gratis kepada para petani sengon, dan juga pembinaan. Dan pada saatnya nanti pemanenan, kami bersedia untuk melakukan pembelian atas hasil panen mereka. Sehingga dari hutan tanam rakyat tersebutlah tercipta sustainability, sumber daya kayu yang terbarukan dan tidak merusak alam. Begitu juga dengan bahan kayu karet yang banyak dipakai untuk material decking, bahwa kayu karet setelah 30 tahun akan menjadi kayu yang sudah tidak produktif atau bisa dibilang menjadi waste atau limbah. Yang dahulu kala lebih banyak untuk ditebang dan dibakar dan bahkan merusak alam. Namun dengan teknologi yang kami miliki, kami mengubah sifat kayu karet tersebut yang nanti akan kami jelaskan lebih dalam proses seperti apa produksi yang kami lakukan, karena kami salah satu perusahaan kayu yang memiliki research and development facility yang lengkap, tidak seperti industri kayu yang lainnya, bahwa kayu karet kami ubah menjadi kayu kelas 3, menjadi kayu setara kayu kelas 1 untuk kekerasan dan kekuatannya, sehingga layak dan dapat dipakai sebagai proyek produk aplikasi luar ruang. Nah, berikut ini jaringan pabrik kami tersebar dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur dan bahkan sedang akan bertambah lagi yang seperti saya bilang untuk memenuhi kebutuhan produk bagi Bapak-Ibu sekalian.
baik bersifat lokal maupun ekspor. Mulai dari Jambi, Balaraja, Purwokerto, Semarang, Jombang, dan Palopo. Dan yang seperti saya sampaikan akan bertambah kembali di area-area Indonesia Timur untuk memenuhi kapasitas kebutuhan produksi kami. Demikian mungkin sedikit awal pembukaan pengenalan perusahaan kami. Untuk selanjutnya akan disambung presentasi oleh Bapak Ali selaku product specifier kami yang akan lebih menjelaskan teknis produk. Apabila Bapak-Ibu memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui fitur question and answer, atau juga bisa langsung browsing di website kami yang tadi saya sampaikan bahwa katalog maupun informasi produk dapat di-download dari situ. Dan bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan di sesi yang berharga ini secara langsung untuk dapat kami bantu penjawaban seoptimal mungkin. Demikian dari saya, kita akan sambung kepada Bapak Ali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferdi, Bapak Dian, dan Bapak Cahyo. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar sebagai product specifier di Sampoerna Kayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan informasi tentang produk Sampoerna Kayu, terutama untuk produk Sampoerna Kayu Door dan Sampoerna Kayu Deck. Saya mulai dengan Sampoerna Kayu Door. Sampoerna Kayu Door merupakan produk pintu kayu yang bisa saya sebut sebagai pintu kayu yang ramah lingkungan. Kenapa begitu? Karena kita menggunakan kayu yang bersumber dari hutan taman rakyat yang tadi sebelumnya sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Ferdi. Kemudian pintu Sampoerna Kayu Door merupakan pintu engineering yang memastikan sistem dan kualitas terbaik. Pada Sampoerna Kayu Door, kita ada dua merek. Yang pertama, Navy Door, merupakan merek yang kita gunakan untuk proyek-proyek berskala besar maupun proyek rumah tinggal pribadi. Kemudian ada satu lagi merek kita, Easy Door, merupakan produk yang kita jual pada modern outlet, toko bangunan seperti Mitra 10 dan lainnya. Kenapa Sampoerna Kayu Door? Yang pertama, pintu kita customize, sehingga memudahkan rekan-rekan untuk memesan produk kami yang sesuai dengan selera, pilihan, dan desain dari rekan-rekan. Kemudian dimensi yang stabil. Karena kami memastikan produk kami secara konsisten lolos semua tes QC. Kemudian 100% kayu asli. Ya, karena kami menggunakan kayu karet dan kayu sengon yang merupakan alternatif yang berkelanjutan. Kemudian dimensi yang stabil. Sekali lagi, karena kami proses secara fabrikasi, sehingga kami memastikan produk kami secara konsisten telah lolos semua tes QC. Ini berupa sistem yang kami gunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, yang sering ditemui oleh rekan-rekan arsitek semua, terutama saat pintu ada perubahan antara musim hujan dan musim panas. Saat musim hujan, pintu konvensional atau pintu solid biasanya agak sedikit banyak celah antara sambungan. Kemudian pada musim hujan, pintu konvensional agak susah untuk dibuka, jadi natnya lebih besar. Jika musim hujan, pintu solid biasanya akan memuai. Dengan sistem kita, dengan pintu engineering kita menggunakan sistem yang seperti
rekan-rekan lihat, kita ada rangka untuk kelilingnya, untuk menahan agar pintu tidak mudah goyang. Kemudian kita ada penambahan kipet. Kipet ini seperti bisa dilihat, ini kita namakan kipet. Ini kita gunakan sebagai pelapis atau penahan untuk badan kunci atau lokes. Jadi jika rekan-rekan arsitek pernah mengalami kesulitan dengan handle yang gampang rusak, ini kita jaminkan atau kita tambahkan sistem kipet agar si badan kunci dan handle tetap bertahan walaupun sudah bertahun-tahun lamanya pintu. Kemudian untuk isian pintu, kita ada beberapa alternatif. Yang pertama ini honeycomb, seperti sarang lebah. Kemudian solid engineering, ini materialnya berupa LVB, laminate veneer board, dengan kayu sengon. Untuk rangka, kita menggunakan kayu karet, LVL kayu karet. Kemudian kita ada varian lagi untuk yang merek Ezidor, yaitu ini ada hanya frame saja dan keypad satu sisi. Ini untuk Ezidor yang flush door, sistem flush door, kami sebutnya sistem flush door. Jadi hanya rangka LVL saja dengan cover plywood ataupun cover HMR. Kemudian sampurna kayu door juga ada kusen, juga acitraf. Untuk kusen, perbedaannya dengan kusen solid lainnya atau kusen-kusen konvensional, kita ada pertama di material, kita menggunakan engineering, LVL karet untuk rangka pintu, dan kusen kita khusus menggunakan kayu karet karena merupakan kayu keras dan kita sudah proses lebih lagi sehingga daya tahannya dan daya kuatnya lebih dan menyerupai kayu kelas 1. Kemudian perbedaan metode pemasangan antara kusen engineering dan kusen konvensional. Jika kusen konvensional, pemasangannya dilakukan pada saat pemasangan batu bata atau batu hebel. Jadi pemasangannya berbarengan. Tetapi dengan kusen engineering kita bisa atau pihak sipil bisa melakukan pekerjaan pemasangan bata sampai dengan finishing, plester aci, juga cat, terus kemudian pemasangan lantai dan pemasangan plafon. Baru kusen kita atau pintu sampurna kayu ini bisa dipasang. Jadi tidak perlu menunggu saat pemasangan dinding bata atau dinding hebel, tapi untuk yang engineering ini dipasang setelah openingan jadi. Kemudian ada acitraf. Acitraf ini kita gunakan sebagai penutup celah antara kusen dengan dinding. Jadi jika biasanya tanpa acitraf kita mengatasinya dengan menggunakan silen, dengan acitraf akan lebih indah lagi. Karena semuanya looks-nya bisa seperti kayu, jarak tidak ada jarak antara kusen dengan dinding yang terlihat. Kemudian ini ada produk kita yang Ezidor. Terlihat perbedaannya ini untuk pintu standar kita. Untuk konstruksi pintu kayu Ezidor kita hanya ada dua. Yang pertama honeycomb untuk isiannya, dan flush door tanpa isian. Kemudian untuk finishing, kita ada plywood unfinished, AMR unfinished, base coat, duco, kemudian print board, dan HPL. Untuk ukuran standar Ezidor, ini untuk pintu dengan ketebalan 35 mm, dengan lebar 820 mm, dan tinggi 2100. Kemudian untuk kusennya, ukuran standarnya di tebal 40 mm, lebar 100 mm, dan tebal 100 mm.
Kemudian kadar air juga sudah kita jaga, kadar air untuk pintu easy door maupun navy door itu kita jaga di 10-14%. Kemudian untuk berat, pintu kita di sekitaran antara 20-25 kg. Untuk easy door ini Bapak Ibu sekalian bisa temui jika di lokasinya dekat dengan Mitra 10. Itu Bapak bisa lihat produk kita, di situ ada easy door, jadi bisa langsung dilihat bagaimana kualitas dan presisi serta kestabilan dimensi yang kita punya. Ini contoh display di Mitra 10. Jadi jika Bapak Ibu bisa menemuinya di Mitra 10, boleh dikunjungi di lokasi terdekatnya. Kemudian ini ada beberapa referensi project yang telah kita kerjakan. Ini untuk brand merek Navy Door. Yang pertama proyek kita di apartemen One Park Resident. Untuk pengaplikasiannya, pintu kita lengkap dari mulai kusen, architrav, daun pintu, kemudian box rail, ini untuk penutup rail dari hardware sliding, pintu sliding. Terus untuk finishing, ini menggunakan veneer matua dengan finish melamik. Dengan pintu utamanya, pintu utama unit menggunakan solid door engineering, jadi bisa lebih kedap dan pintu terasa seperti pintu solid, tetapi merupakan pintu engineering. Kemudian untuk pintu dalamnya atau pintu kamarnya menggunakan honeycomb. Kemudian proyek kita yang lainnya ada di apartemen Landmark Bandung. Di Bandung terkenal dengan cuacanya yang lembab, tapi pintu kita bisa tidak ada keluhan terhadap kondisi iklim yang lembab. Biasanya pada iklim yang lembab, pintu itu gampang melengkung, gampang melintir, tapi dengan sistem dan konstruksi pintu engineering kita, kita bisa mengatasinya. Pada proyek ini, pengaplikasiannya sama, dimulai dari kusen, architrav, dan daun pintu. Untuk pintu utama sama dengan solid door engineering, kemudian untuk pintu kamar dan pintu kamar mandi menggunakan honeycomb. Jadi rekan-rekan juga bisa menambahkan jika penggunaan finishing memakai duko juga bisa ditambahkan list. Jadi kita bisa menyesuaikan selera dan pilihan serta desain dari rekan-rekan arsitek. Kami bisa membantu untuk mewujudkan apa yang rekan-rekan desain. Kemudian proyek kita yang lainnya ada di Ciputra World 2 Jakarta. Pengaplikasiannya sama antara kusen, citraf, dan daun pintu. Untuk finishing menggunakan veneer matua dengan finish melamik. Kemudian Bapak Ibu bisa saksikan, bisa lihat, ini ada jam lift. Jadi kita tidak hanya membuat produk pintu atau kusen pintu unit apartemen, tapi kita juga bisa melakukannya sebagai jam lift atau kusennya pintu lift atau wall cladding-nya. Jadi kita tidak membatasi apa saja sih yang bisa kita terapkan dengan produk kayu engineering atau kayu olahan kami. Kemudian proyek yang lainnya lagi ada di Hotel Amaris Juanda. Ini kombinasinya menggunakan finishing HPL dan edging menggunakan kayu solid. Kemudian pengaplikasinya sama antara kusen, architrav, dan daun pintu. Jadi kita sekali lagi tidak membatasi desain dari rekan-rekan, kita akan mengikuti, menyesuaikan dari desain rekan-rekan semuanya. Kemudian kita juga bisa menyediakan, sini ada lubang door view, kemudian kita juga bisa menggunakan sistem untuk yang card lock,
itu bisa kita terapkan pada pintu engineering kita. Kemudian proyek kita yang lainnya ini ada di Hotel Aston Bekasi. Ini merupakan satu pintu yang megah di ballroom hotel dengan ketebalan pintu 7 cm, lebar 110 dan tinggi 3,7. Jadi bisa dibayangkan betapa lebarnya dan betapa tingginya pintu pada ballroom Hotel Aston ini. Terus kemudian pintu kita juga bisa dikombinasikan dengan material lain seperti pada proyek ini menggunakan cermin, kemudian ada list stainless. Karena kita menggunakan kayu engineering dan sebagai informasi kayu engineering kita ini bisa mencapai dengan ketebalan 120 dengan lebar 60 cm dan panjang sampai dengan 5 meter. Jadi untuk mencapai ketinggian 3,7, kayu engineering kita bisa mengatasinya. Kemudian di sini ada tali air, ini merupakan sambungan dari cover karena plywood terbatas ukurannya di 1,2 x 2,4. Jadi untuk mengatasi masalah penyambungan material, kita mengatasinya dengan di sini diberi tali air. Kemudian proyek lainnya, landed house, ini ada di Golden Park Serpong. Finishing duko, pengaplikasiannya dari kusen, daun pintu, dan acitraf. Kemudian proyek kita lainnya ada di Maxwell, Summarecon Serpong. Finishing duko, pengaplikasiannya kusen, acitraf, daun pintu, serta kita juga bisa membuat yang rekan-rekan bisa lihat di sini, ini ada daun pintu double dan daun jendela. Jadi tidak hanya sebatas pintu saja, tapi kita juga bisa membuat jendela menggunakan kayu engineering kita. Terus Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan aksen pada pintunya berupa list atau yang lainnya. Kemudian proyek kita lainnya ada di Citra Grand Senior Samarinda, finishing duko, pengaplikasiannya pun sama di kusen, acitraf dan daun pintu. Kemudian satu lagi ini ada proyek kita di Bali di Westin Lot Tunduh. Ini finishing menggunakan veneer jati. Jadi rekan-rekan arsitek bisa memanfaatkan kayu engineering agar menjaga kelestariannya juga untuk kayu jati. Jadi tidak perlu menggunakan papan-papan kayu jati yang banyak, tapi hanya perlu menggunakan veneernya aja, lapisan terkecil. Nah ini kita bisa tempel pada pintu engineering kita, jadi menghasilkan sebuah desain yang unik. Terlihat seperti kayu jati sungguhan, tetapi sebenarnya hanya pada sisi covernya saja atau skin luarnya saja. Pengaplikasiannya pun sama di kusen, acitraf, kemudian dan daun pintu. Kemudian ini ada beberapa contoh pengaplikasian pintu kita. Bisa dikombinasikan dengan kaca, kemudian tadi ada cermin, kemudian ada stainless, dan lainnya. Kemudian di sini ada contoh desain penggunaan arah serat veneer. Jadi jika rekan-rekan membuat desain yang pintu dengan ketinggian yang tidak standar, ini bisa menjadi inspirasi bahwa kita bisa mempermainkan arah serat veneer. Karena veneer yang tersedia jika seperti veneer jati dan lainnya itu hanya terbatas di ukuran panjang sekian dan lebar sekian. Jadi untuk mengatasinya bisa diatasi dengan permainan arah serat veneer. Kemudian ini salah satu contoh juga pengaplikasian dengan pintu kaca. Jadi frame-nya full, kayu engineering, dan menggunakan kaca.
Ya, sekian untuk produk Sampoerna Kayu Door. Saya lanjut masuk ke produk kita selanjutnya, yaitu Sampoerna Kayu Deck. Apa yang bisa didapatkan dari produk Sampoerna Kayu Deck? Yang pertama merupakan 100% kayu asli. Karena bersumber dari, sekali lagi, dari tanaman rakyat dan yang menggunakan kayu yang sistem berkelanjutan, yaitu menggunakan kayu karet. Kemudian daya tahan tinggi, ya, karena kita sudah ada proses, kita menggunakan teknologi impregnasi, namanya sebuah sistem yang kita buat agar menjadikan kayu karet yang tadinya kelas 3, kita buat setelah kita proses menggunakan teknologi impregnasi, itu kita buat menjadi setara kayu kelas 1 seperti kayu jati atau kayu merbau. Rekan-rekan bisa saksikan atau lihat pada layar monitornya. Ini merupakan proyek kita di luar negeri, kemudian ada di pinggir pantai juga, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan betapa kuatnya kayu kita karena berada di tepi laut, kemudian di iklim yang ada 4 musim, yaitu ada salju, panas, musim dingin, musim panas, musim salju, dan musim hujan. Kemudian stabilitas dimensi yang unggul, ini kita jamin karena produk kita merupakan produk kayu olahan, kayu engineering, berupa lapisan-lapisan veneer. Jadi kita sudah menurunkan kadar airnya 50% dari kayu solid lainnya. Jadi kayu kita lebih kecil untuk muai dan susutnya. Kemudian siap untuk dipasang, ya, karena kita datangkan dari pabrik itu sudah berupa papan-papan panjang, jadi hanya perlu potong untuk menyesuaikan lokasi. Kemudian nyaman diinjak tanpa alas kaki karena memang kita 100% kayu asli. Jadi untuk konduktivitas termal di bawah 1. Kemudian seperti apa sih teknologi impregnasi? Jadi rekan-rekan bisa saksikan ini teknologinya yang kita gunakan. Saya ini ada contoh kayu karet, dalaman kayu karet, jika di lebih dalam lagi, dilihat lebih dalam lagi. Ini sebelum ada impregnasi dan ini setelah impregnasi. Jadi bisa dilihat sebelum impregnasi rongga ininya semakin masih besar, kemudian kadar airnya, kadar aretnya, karetnya juga masih banyak. Setelah kita impregnasi dan kita impregnasi ini kita buat jadi kadar air dan kadar aretnya kita buang, kemudian kita isi kayu karet menggunakan zat kimia sehingga menjadikan kayu karet kita seperti kayu jati atau kayu merbau. Seberapa besar perubahannya dari sistem impregnasi kita? Yang pertama, density dari kayu karet awalnya itu 600 kg per meter kubik. Setelah ada sistem impregnasi, kita buat menjadi density 820 kg per meter kubik. Yaitu setara kelas 1 seperti kelas kayu jati atau kayu merbau. Kemudian log diameter yang kita dapat dari tanaman rakyat itu diameter 20 cm sampai 40 cm. Tapi kita bisa buat menjadi produk deck kita dengan ukuran ketebalan 20 mm, lebar 90 dan 145 mm, kemudian panjang sampai dengan 5000 mm atau 5 meter. Kemudian ini beberapa tes yang kita lakukan untuk lebih meyakinkan lagi bahwa produk kita bisa mengatasi pemasangan di outdoor, terus kemudian iklim yang ada di dunia. Yang pertama itu kayu kita rebus selama 72 jam, kemudian kita oven selama 72 jam juga,
kemudian kita freeze selama 72 jam juga. Ini kita lakukan selama 15 kali. Sehingga kita mendapatkan sertifikat dari Japan Agriculture Standard untuk mengatasi iklim 4 musim yang ada di dunia. Kemudian detail produknya, ini tadi saya sebutkan juga dengan ketebalan 20 mili, kemudian lebar 90 dan 145 mili untuk deck. Untuk lebar 165 mili kita sebut sebagai produk custom, kemudian panjang sampai dengan 5.000 mili atau 5 meter. Kemudian profil yang ada pada produk kita itu ada flat atau smooth, kemudian ada ridit, ini ridit contohnya, kemudian ada denis. Kemudian benefit apa sih yang bisa didapatkan? Yang pertama eco-friendly karena merupakan material yang berkelanjutan menggunakan pohon kayu karet. Kemudian termite resistant, sudah kita buat kayu dek kita itu tidak disukai oleh rayap. Kemudian dimensi yang stabil karena 50% jauh di bawah kayu solid untuk masalah muai dan susutnya. Kemudian superior durability, karena kita ubah kayu kelas 3 menjadi kayu kelas 1. Kemudian low maintenance, karena merupakan produk kayu asli, hanya perlu menyikat dan membersihkannya saja. 100% kayu asli, gampang diinstal, dan pastinya high quality. Apa saja yang bisa diaplikasikan dengan produk Sampurna Kayu Deck? Yang pertama ada decking, kemudian ductile. Ductile ini yang akan kita jual di modern outlet. Kemudian bangku, railing, tangga, cover balok dan cover kolom, kemudian fasad, pergola, gazebo dan pintu. Jadi pintu tidak hanya untuk produk Navy Door dan Easy Door, tapi pintu juga bisa diaplikasikan menggunakan Sampurna Kayu Deck. Berikut referensi proyek yang pernah kita kerjakan. Yang pertama ini ada fasad. Ini merupakan showroom-nya dari Sampurna Kayu. Jadi rekan-rekan jika berkunjung ke Jakarta, tepatnya di Sudirman, lokasinya ada persis pada pintu keluar atau pintu masuk stasiun Sudirman, LRT stasiun Sudirman. Ini menggunakan Sampurna Kayu Deck. Untuk yang atas menggunakan produk ukuran dengan tebal 20 mili, lebar 45. Kemudian untuk di bawah merupakan kami jadikan sebagai coffee shop. Jadi rekan-rekan jika ingin berkunjung, silahkan mampir, di sana ada coffee shop, juga bisa meeting dengan kita di showroomnya di lantai duanya. Untuk lantai satunya, ini penggunaan material, rekan-rekan bisa lihat dan bisa saksikan, ini merupakan plank dengan lebar 60 cm, jadi tidak perlu khawatir untuk mendapatkan papan-papan yang lebar pada produk Sampurna Kayu Deck bisa didapatkan. Kemudian ini ada proyek lagi di rumah tinggal di Bekasi. Ini juga pengaplikasiannya menggunakan material lebar 60 cm dan 40 cm. Karena proses pembuatan Sampurna Kayu Deck kita bisa mencapai dari ketebalan 14 mm hingga 100 mm atau 10 cm dengan lebar sampai dengan 60 cm. Kemudian panjang bisa sampai dengan 5 meter. Untuk struktur kita tetap kombinasikan di sini sebenarnya ada satu besi atau satu holo sebagai struktur utamanya, tapi juga tetap kita dukung dengan papan-papan panjang kita yang bisa dijadikan sebagai struktur juga. Jadi berkombinasi antara material logam dengan material kayu.
Kemudian proyek kita di Dermaga Kirana Belitung. Ini decking, kita finishing hanya di lantai kayunya untuk struktur menggunakan kayu lokal. Dan kita sebagai covernya atau finishing lantainya. Proyek ini dibuat pada saat itu untuk melihat gerhana matahari. Jadi untuk lead time pengerjaannya yang singkat, ini kita bisa atasi karena gampang diinstal. Kemudian jarak pemasangan decking atau sampurna kayu deck ini 2 mili. Jadi tidak seperti deck kayu solid seperti jati dan merbau atau lainnya, itu gap antar papan itu sampai dengan 5 mili ataupun 1 senti. Tapi pada produk sampurna kayu deck cukup 2 mili saja untuk jarak antar papan. Karena kita sudah mengurangi masalah muai susut kayu. Kemudian kemarin sempat ada kabar bahwa dermaga ini terendam air laut, tapi setelah surut dan dipastikan dari pihak sana bahwa kayu kita masih aman. Kemudian proyek kita lainnya ada di Borneo Bay, Podomoro, Balikpapan. Jadi bisa dilihat ini finishingnya natural, jadi karena 100% kayu asli, kita tidak bisa memilih-milih masalah warna, karena apa yang kita dapat dari hutan, itu yang kita olah. Jadi warnanya agak ada perbedaan antara muda dan tua. Kemudian untuk pemasangannya, rekan-rekan akan mendapatkan under dan decking. Jadi undernya itu kita gunakan untuk sebagai struktur di bawah. Jadi yang langsung bersentuhan dengan lantai kerja atau lantai beton itu ada under, kemudian baru dipasang decknya. Jadi untuk mengatasi masalah kelembaban di bawah, kayu decknya akan tetap aman. Kemudian proyek kita lainnya lagi ada di San Regis Hotel di Bali. Ini proyek tahun 2015. Rekan-rekan bisa saksikan jarak antar papan masih stabil seperti saat pemasangan baru. Ini foto kita ambil tahun kemarin, 2019. Ini tidak terlihat atau perubahannya tidak signifikan antara gap antar papan. Jadi rekan-rekan tetap memerlukan maintenance untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan. Jadi rekan-rekan bisa melakukannya seperti recoating, itu agar menjaga kayu kita juga tetap kuat dan tetap kokoh. Kemudian proyek kita ada di Jepang di stasiun Kumamoto. Ini pengaplikasiannya di lantai dan di plafon. Untuk plafon menggunakan ukuran dengan ketebalan 14 mili agar lebih ringan. Kemudian lebar 65 mili. Untuk lantai juga ini bisa dikombinasikan menggunakan pemasangan seperti baut. Jadi material logamnya diperlihatkan. Kemudian proyek kita lainnya ada di Gold Coast Apartemen dan Gold Coast Office di Pantai Indah Kapuk. Sebagai informasi, pada proyek ini kita mengcover luas 4.000 meter persegi menggunakan finishing sampurna kayu deck. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir masalah ketersediaan dari material kita karena kita menggunakan kayu yang berkelanjutan, jadi tidak perlu khawatir masalah ketersediaannya. Kemudian produk kita lainnya ini deck tile yang akan segera diluncurkan di Modern Outlet. Jadi untuk satu buah deck tile ukuran 30x30 itu mencapai berat sampai dengan 1,6 kg. Ini ada proyek kita di Lodge Maribaya Bandung dan The Bridge Bandung serta Sudirman Office. Jadi tetap kita bisa mengatasi iklim kelembaban dengan tidak
terlihat muai susutnya. Kemudian proyek kita lainnya ini ada di Taiwan, Singapura, dan Landmark Bandung. Ini ada bench di Singapura dan Taiwan. Kemudian ini ada bench juga di Bandung. Ada pergola juga. Jadi kayu kita tidak digunakan sebagai struktur utama, tapi sebagai hanya sebagai cover saja. Struktur utamanya tetap lantai beton, cor beton, kemudian kita cover menggunakan kayu kita. Di Bandung juga sama, untuk tiangnya ini, di pergolanya, tiang menggunakan hollow, kemudian kita cover menggunakan kayu. Kemudian juga di bangkunya, ini juga kayu kita sebagai cover. Kemudian produk kita juga bisa dibuat sebagai railing, karena ketebalan kita bisa mencapai sampai dengan 10 cm, jadi permainan ketebalan pada railing bisa dilakukan. Seperti pada contoh proyek ini tiangnya menggunakan ukuran 8, ketebalan 8 cm untuk tiang utamanya, kemudian hand railingnya ini 40, dengan ketebalan 40 dan lebar 60. Kemudian juga kisi-kisinya. Dan ini lokasinya semuanya ada di outdoor. Kemudian aplikasi railing juga ada proyek kita di Jepang dan Taiwan. Ini ada di dermaga. Terus ini juga dermaga bisa disaksikan dengan ketebalan sampai dengan 10 cm. Jadi bisa dilakukan permainan ketebalan. Kemudian kayu kita juga atau produk sampurna kayu dek kita juga bisa digunakan sebagai struktur atap atau roof truss. Kemudian proyek kita lainnya ada di Apurva Kempinski Bali. Jadi rekan-rekan yang di Bali bisa berkunjung ke sana melihat bagaimana pengaplikasian dari produk kita. Sebagai informasi, total dari penggunaan produk kita pada proyek Kempinski ini sekitar 300 meter kubik. Sekali lagi, tidak perlu dikhawatirkan lagi masalah ketersediaan dari material kita. Kemudian pada proyek ini, sebenarnya kombinasi antara kolom dari baja yang kita cover menggunakan kayu kita. Jadi struktur utama tetap baja, kayu kita sebagai finishingnya saja. Kemudian aplikasinya sebagai fasad ini bisa dilakukan juga, materialnya material decking dengan kita proses ada TNG, tongue and groove, jadi lebih mengikat lagi antara papan, jadi tidak perlu pemasangannya tidak sama dengan lantai dengan memberi gap sebesar 2 mm, tapi pada untuk fasad kita lakukan proses tongue and groove, jadi lebih kuat lagi antar papannya. Untuk pemasangannya juga sama, di belakang deck ini kita ada under. Under juga dapat disupport menggunakan dinding yang kuat, terus kemudian bisa juga dilakukan dengan pemasangan besi hollow sebagai strukturnya. Jadi under dipasang di besi hollow, kemudian baru plank-planknya ini. Sehingga bisa menghasilkan satu fasad yang kokoh. Kemudian proyek kita lagi ini ada di Yogyakarta, fasad juga. Jadi sekali lagi dengan produk kita dari ketebalan 14 mm sampai dengan 100 mm bisa dilakukan permainan ketebalan seperti batu andesit. Kemudian kayu kita juga bisa dilakukan sebagai struktur tangga. Ini jadi untuk meminimalisirkan penggunaan volume kayu, nah ini ada sistem close, jadi tidak perlu full volume kayu, ini ada bolongnya, jadi meminimalisirkan penggunaan material kayu. Kemudian untuk anak tangga bisa dilihat karena kita bisa mencapai lebar 60 cm, ini bisa jadi struktur dengan satu papan. Kemudian ada proyek kita masih di Bali, di Livingstone Cafe Kerobokan sebagai sunshading. Jadi rekan-rekan jika ada
desain menggunakan material kayu untuk outdoor bisa dicoba dengan produk kita. Kemudian proyek kita lainnya ini ada di Arboria Coffee di Manggala Wana Bakti Jakarta. Ini juga sebuah coffee shop yang ada di kehutanan di Manggala Wana Bakti. Proyek ini merupakan proyek CSR dari Ciputra saat itu untuk mendukung acara Asian Games. Jadi sebagai venue-nya atlet-atlet yang berlaga pada Asian Games pada saat itu. Lead time proyek ini pun sangat singkat, sekitar 2 bulan. Tidak sampai 2 bulan proyek ini sudah jadi karena memang material kita siap dipasang. Pengaplikasiannya dari mulai lantai, tangga, dinding, plafon, serta railing itu juga ada menggunakan produk kita. Untuk struktur pada bangunan ini tetap menggunakan, struktur utamanya menggunakan beton dan baja. Kayu kita hanya sebagai finishing saja atau pelapisnya. Kemudian proyek kita lainnya ada di Sukabumi, di Cimaja Beach Club. Ini bangunan di pinggir pantai. Jadi rekan-rekan bisa saksikan perbedaan antara di sini ada terlihat kayu kita berubah warna seperti abu-abu. Iya, itu bisa terjadi karena memang kita 100% kayu asli. Jadi kayu bisa berubah warna menjadi abu-abu. Pemilik sangat menyukai perubahan warna tersebut, perubahan warna yang terjadi, sehingga mereka membiarkan perubahan-perubahan warna itu terjadi. Untuk awalnya kayu kita ini terlihat coklat merah, tapi waktu berjalan kayu kita bisa berubah warna menjadi seperti abu-abu. Tetap bisa, harus dilakukan maintenance lagi untuk menciptakan atau mempertahankan warna natural kayunya, seperti warna coklat dan warna merah, tapi bisa juga dibiarkan memudar, tapi tetap setelah memudar atau mendapatkan warna yang diinginkan, tetap dilakukan pengcoveran sebagai melamik atau di finishing lagi. Kemudian proyek kita lainnya ada di Crook and Screw Plaza Indonesia. Ini materialnya khusus menggunakan kayu sengon karena pemilik ingin khawatir dengan berat kayu karet kita, maka mereka mencoba dan kita juga mencoba mengaplikasikannya dengan menggunakan kayu sengon. Sama juga menggunakan teknologi impregnasi karena memang untuk finishing outdoor, hanya berbeda pada jenis kayunya saja. Dan kayu sengon terkenal lebih ringan ketimbang kayu karet. Kemudian ini ada proyek yang mulai di Kempinski juga, di Apurva Kempinski. Nah, ini di unitnya ada pergola, terus gazebo. Ini juga ada pergola di restorannya. Kemudian pergola ada di Ritz-Carlton, Ubud, Bali. Jadi rekan-rekan bisa saksikan untuk masalah potongan atau sambungan tetap bisa menyerupai kayu solid. Jadi tidak perlu khawatir masalah potongan dan sambungan. Kemudian proyek kita lainnya ada di Selong Solo, Lombok. Ini ada pergola dengan bentangan 4 meter. Jadi tetap kita bisa mengatasi kekurangan apa yang ada di lapangan sekarang dengan ketersediaan papan-papan panjang, papan-papan lebar, dan papan-papan tebal pada produk sampurna kayu ini bisa diatasi. Kemudian aplikasi lainnya ini gazebo, jadi full dari mulai slope, tiang, terus balok, dan rangka atap menggunakan produk sampurna kayu. Kemudian aplikasi lagi yang lainnya ini ada di Myanmar, cottage. Ini sengaja dibuat dari pihak Myanmar, memang request. Mereka menggunakan full produk sampurna kayu deck, dari mulai tiang, tangga, dinding, kisi-kisi, dan lantai duanya.
Untuk sebagai produk kita sebagai struktur hanya bisa dijadikan sebagai bangunan dua lantai. Untuk lebihnya kita harus perlu ada proses perhitungan kembali. Kemudian ini sertifikat yang telah kita dapatkan dari produk kita. Ada Green Label US, terus ada Japan Agriculture, Green Building Council. Jadi rekan-rekan yang mempunyai proyek masalah green building, kita bisa support dari materialnya. Kemudian ini klien yang telah bekerja sama dengan kita, itu ada Ismaya Group, Kepinski, Ayanas, Dul City, Podomoro, Intiland, Kawai. Kawai kita merupakan produk dari Badan Piano, Body Piano, kemudian Paku Bono, San Regis, Sumarekon, terus Ciputra, dan lainnya. Ya, rekan-rekan semuanya, terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Dian. Ya, terima kasih Mas Ali. Ya, ini akan langsung muncul atau terima kasih Mas Ali, dan selanjutnya kita mengenjak dari tanggapan dan juga ini ada presentasi juga dari Pak Cahyo, ada sekitar 10 menit ya Pak Cahyo ya. Jadi ini kaitannya dengan riset dan juga terkait dengan bangunan kayu. Kami persilakan Pak Cahyo dan juga nanti langsung juga bisa langsung tektokan tanya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan juga ke teman-teman dari Sampurna Kayu, baik ke Pak Ferdi maupun Pak Ali. Kami persilakan Pak Cahyo, terima kasih. Terima kasih Mas Dian. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin untuk share dulu ya. Apakah sudah nampak? Sudah nampak paparan saya? Sudah nampak, sudah paham. Oke. Saya langsung mulai saja, kira-kira 10 menit saya akan mempresentasikan tentang paparan saya. Oke. Ketika bicara Sampurna Kayu, saya teringat dengan sebuah program di zaman Orde Baru, yaitu pangan, sandang, dan papan. Maka bicara tentang papan, bicara tentang kayu dan juga tempat tinggal atau rumah. Jadi papan memiliki dua arti yang bisa kita pahami bersama sebagai kayu dan juga tempat tinggal. Ini kira-kira tempat saya berpraktik itu merancang kira-kira bangunan seperti ini. Tetapi juga dalam saya melakukan perjalanan, saya sering mendapati hal seperti yang di sebelah kanan. Jadi, dibalik praktik saya sebagai arsitek, saya juga sering ke beberapa daerah untuk melihat hal-hal yang paling mendasar tentang kebutuhan manusia akan papan atau rumah. Seperti yang juga di pemukiman ini. Lalu berarti kira-kira sebelah kiri itu tentang properti dan sebelah kanan itu tentang papan. Oke, lalu kita lanjut. Oke, kita sebagai negara kepulauan, kita memiliki dua hal yang menurut saya ingin saya paparkan berkaitan dengan kebutuhan akan papan. Satu tentang bencana alam. Ini beberapa data bagaimana negara kita itu memiliki resiko bencana yang tinggi.
dari mulai bencana gempa, lalu bencana tanah longsor, lalu bencana, ini juga zona gempa, zona tsunami. Ini kira-kira data tentang kebencanaan dalam 10 tahun terakhir. Ya. Yang paling tinggi ternyata adalah banjir, yang kedua itu tanah longsor, ya. Yang ketiga adalah angin ribut atau tornado. Nah, jadi ini kira-kira data-data tentang kebencanaan yang ada di negara kita. Ini data tentang ya, bencana yang terjadi yang utamanya dalam sekitar 16 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir. Itu kalau kita ambil saja nomor 789, itu ada kebutuhan akan rumah ya, yang rusak akibat bencana itu sekitar 110.000. Di tahun 2018 itu kita terkena 3 bencana sekaligus. Itu mengakibatkan rumah rusak dengan jumlah yang sekian itu. Yang rusak 110.000. Nah, ini beberapa contoh bagaimana kebencanaan itu juga akhirnya menimbulkan beberapa ide bagaimana kita bisa menyediakan rumah yang cepat gitu ya, untuk membantu masyarakat bisa memiliki hunian kembali. Ini adalah salah satu ide dari seorang profesor di Jepang yang kita punya kerjasama untuk membangun rumah dari multifact yang mudah untuk dirakit, gitu ya, yang dibongkar, dipasang, dirakit. Dia menyebutnya sebagai rumah veneer atau veneer house. Kalau kita menyebutnya mungkin rumah multiplex. Nah, jadi dia berangkat desainnya itu dari multiplex yang dipotong dengan CNC router ya. Jadi presisi sekali, lalu disambung dan dirakit, kemudian didirikan menjadi sebuah berbentuk rumah atau shelter dan sebagainya. Dengan menggunakan modul satu lembar triplek itu. Oke, nah ini kira-kira waktu kita ketemu di Jakarta, bagaimana kita mencoba untuk memahami bagaimana multiplek itu dirakit menjadi rumah yang cepat untuk dibangun. Oke, ini satu proposal tentang rumah sementara di Banten ya. Ketika bencana tsunami Sinabung di Banten. Lalu ini adalah proposal tentang kita bikin semacam balai warga untuk warga bisa melakukan kegiatan bersama di daerah Palu. Idenya sama dari multiplex, lalu dirancang modular begitu, dipotong, ada modul-modulnya, lalu dirakit bersama-sama. Satu rumah ini sekitar 9x10 kalau masalah ukuran, itu bisa dirakit dalam waktu kalau hanya bangunannya saja itu kurang dari seminggu. Tetapi kalau dengan fondasinya itu ya sekitar 2 minggu, karena fondasinya dari batu kali. Karena bangunan ini terletak di kebiringan lahan yang cukup harus membuat fondasi baru. Ini kira-kira bangunannya, waktu itu ada program dari mahasiswa ITB dan beberapa negara lain, termasuk Kyoto University untuk mencoba membuat prototipe rumah balai warga ya. Jadi bukan rumah tinggal. Ini kira-kira jadinya. Dari bahan multiplex 15 mili. Dipotong di Makassar. Ada CNC router di Makassar. Itu ada fondasinya. Lalu ini ada program juga bagaimana kita mencoba untuk bisa secara mandiri, masyarakat itu bisa membangun kembali rumahnya dengan barang-barang yang ada. Jadi ini contohnya masyarakat itu dengan mandiri, dengan keadaan yang sederhana, mereka membangun rumahnya sendiri. Sembari menunggu bantuan pemerintah. Beberapa contoh bagaimana mereka membangun rumah swadaya dengan ala kadarnya. Yang paling mudah berbahan kayu, karena masyarakat di pesisir waktu itu memang mereka sudah sangat terbiasa dengan bangunan kayu. Ini contohnya yang dicampur, dimix dengan bangunan bertembok. Gitu. Ini adalah karya dari masyarakat sendiri. Lalu pemerintah sebenarnya juga sudah menawarkan program instan atau rumah instan, tetapi itu dari berbahan beton yang ternyata tidak terlalu cocok untuk kondisi-kondisi di daerah bencana. Sehingga pada akhirnya itu
ada ide dari masyarakat untuk mengkombinasi antara struktur beton dan struktur kayu, karena kultur dari masyarakat setempat waktu itu adalah tentang rumah kayu. Jadi ini upaya untuk menghibrida antara budaya berumah kayu dengan teknologi yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu struktur beton pracetak dan modular. Ini contohnya juga. Oke, lalu kita ke kedua adalah tentang housing backlog. Jadi ini ada data dari Statistik Lingkungan Hidup tahun 2017 bahwa sebenarnya menurut data itu kita ada kekurangan rumah itu sampai 9 juta secara nasional. Kalau untuk Provinsi Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu sekitar 3,7 juta. Jadi ada 40% housing backlog itu berada di sekitar Jabodetabek hingga ke Banten. Nah, dari sini sebenarnya ada kebutuhan mendasar yang masih belum terpenuhi oleh berbagai program, baik oleh swasta maupun pemerintah. Lalu di sini, pemerintah itu, ada datanya juga bahwa pemerintah itu, demikian angkanya, hanya bisa mensuplai sekian kecil dari 9 juta backlog itu. Ternyata penyediaannya itu, kalau dari oleh Perumnas, ada 18 ribu saja, hingga tahun 2016. Ya. Jadi, ada lubang besar yang belum terisi oleh penyediaan perumahan. Nah, karena itu, bila selama ini kita berpraktek tentang bagaimana sebagai arsitek, ya, bagaimana kita terlibat dan berkecimpung di dunia properti, maka ya, dari selama COVID-19 ini dan teman-teman juga nanti, mungkin manusia di dunia ini akan fokus kepada tiga hal yang paling mendasar, yaitu pangan, sandang, dan papan, di mana mungkin bagi bagian kita sebagai arsitek dan penyedia bahan bangunan itu akan fokusnya ke papan. Di papan sebagai kebutuhan dasar dari manusia untuk memiliki rumah tinggal. Jadi kira-kira itu pancingan saya tentang bagaimana sebenarnya papan ini bisa bisa menjadi bagian daripada penyediaan kebutuhan mendasar dari manusia, yaitu tentang rumah. Nah, karena itu menurut saya akan sangat menarik kalau Sampurna Kayu sebagai produsen juga bisa melihat ini sebagai sebuah ceruk, ya, untuk kita melihat bagaimana kedepannya industri industri tentang menyediakan rumah tadi bagi masyarakat. Karena negara tropis, kita itu dianugerahi kayu yang berlimpah dan berkualitas. Bagaimana dan kultur masyarakat juga sebenarnya secara tradisi itu memiliki keterkaitan erat dengan rumah yang kayu. Lalu bagaimana itu dengan isu sustainability dan sebagainya. Jadi menurut saya selain tentang menawarkan produk ini tadi, tentu ada hal kebutuhan yang memang bisa dipenuhi oleh produk dari Sampurna. Saya tidak akan bertanya, Mas Dian, jadi mungkin saya lihat tadi ada banyak pertanyaan sekali dari teman-teman, dari Pak Audiens. Saya pikir kita fokus saja menjawab pertanyaan dari audiens itu untuk rekan-rekan sekalian. Dari saya cukup sekian, Mas Dian. Baik, Mas Cahyo. Oke, terima kasih, Mas Cahyo. Untuk mungkin mau membantu atau Mas Cahyo bisa membantu atau memilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menggelitik untuk disampaikan ke Sampurna Kayu, Mas. Coba kita baca sama-sama, ya. Oke, baik. Oke, kita coba saya share-nya, saya stop dulu. Ya. Ini sudah stop, ya? Saya share screen saya sudah stop, Mas, ya? Sudah. Oke, ini ada pertanyaan, misalkan. Pertanyaan pertama ini dari Pak Indro Sulistianto. Selamat sore, Pak Indro. Dari IAI Surakarta ini. Nah, ini sepertinya juga sudah sebagian apa yang saya jelaskan juga ditanyakan oleh beliau. Jadi menurut saya memang ada beberapa faktor, ya, kalau bicara struktur kayu, ya. Satu, ada faktor tradisi, ada faktor juga ketersediaan bahan. Lalu juga ada faktor isu berkelanjutan.
ketiga ada faktor tentang masa depan ya. Ada teknologi baru yang untuk kita harus melihat bagaimana struktur itu bisa mewujud membantu juga masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan basic tentang rumah. Jadi ada adanya teknologi 3D cutting, 3D printing, juga ada CNC dan sebagainya membuat kita bisa melahirkan teknologi baru dari bahan kayu itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya coba saya buka lagi. Nah, ini banyak pertanyaan yang berhubungan dengan teknis ya. Kalau tentang tahan cuaca dan rayap, mungkin Pak Ferdi dan Pak Mas Ali Akbar bisa menjelaskan. Tadi kan sudah jelaskan tentang tahan rayap. Nah, kalau tahan cuaca bagaimana ya? Menjelaskan ya, kriteria seperti apa? Saya jawab langsung, Pak Jaya. Ya, silakan langsung aja. Untuk cuaca, jadi sekaligus antara cuaca dan rayap itu kita sudah jadi satu sistem. Kita lakukan namanya sistem integrity. Jadi itu memang kita buat produk kita agar tahan terhadap cuaca. Untuk di produk Sampurna Kayu Deck ya Pak ya. Kalau ya, untuk produk Sampurna Kayu Door, kita belum ada, untuk Nevi dan Eji kita belum ada pintu untuk outdoor. Jadi jika rekan-rekan memerlukan pintu untuk outdoor, bisa produk Sampurna. Karena memang sudah dikhususkan sebagai tahan cuaca dan juga terhadap rayap. Itu wajahnya. Oke, ini tadi pertanyaan dari Mas dari Pak Hendra Kusnadi ya. Terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Teddy ya. Multiplex dari Sampurna kalau dipakai sebagai bahan backing pengecoran beton plat lantai bisa dipakai berulang sampai berapa kali? Langsung saja Mas Ali dijawab. Coba dengan Bapak Ferdi. Mungkin Pak Ferdi juga jawab pertanyaan ini. Ya, ini kita saling bergantian nih Pak, melengkapi Pak. Saya pikir rame ya Pak ya. Saya pikir layarnya dua dan satu ya. Oke Pak Cahyo, tadi saya menanggapi ada pertanyaan yang cukup menarik saya tadi mengenai ini. Bahwa multiplex Sampurna apabila dipakai pengecoran gitu Pak Cahyo ya. Betul. Beberapa kali. Ini kelebihan produk kita sebenarnya Pak, bahwa basically produk triplex kami itu tidak spesialisasi dipergunakan untuk pengecoran sebenarnya Pak. Namun dengan spesifikasi produk kami yang cukup flat, permukaannya cukup halus dan daya tahannya cukup baik dapat digunakan untuk pengecoran. Namun apabila standar multiplex kami digunakan untuk pengecoran, kami belum lakukan riset secara murni, Pak. Tapi kami mempunyai produk yang memang dikhususkan untuk pengecoran beton. Itu namanya film face plywood, Pak. Di mana memang ada satu lapisan film khusus yang sifatnya memang membuat lebih awet, tahan lama, dan hasil pengecoran pada saat dibuka itu nggak perlu diaci lagi, Pak. Jadi sangat menghemat waktu. Seperti halnya penggunaan di konstruksi-konstruksi besar. Contohnya seperti pilar-pilar MRT, seperti itu, Pak. Atau di jalan raya. Kan nggak mungkin ya, Pak. Setelah dilepas, mereka harus ngaci satu-satu. Nah, itu seperti itu. Jadi penggunaan film face kami yang direkomendasikan untuk pengecoran, daya pakainya itu menurut riset kami, ini dapat saya yakini, Pak, itu bisa mencapai 13 kali casting, Pak. Itu untuk yang tebal berapa ya? Multiplex itu ya? Combine, Pak. Jadi ketebalan itu sebenarnya mengikuti dari ukuran casting. Tapi untuk daya tahan penggunaannya, itu bisa sampai 13 kali, Pak. Oke, baik, 13 kali ya. Kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, ya. Mohon maaf apabila secara standar multiplex, kami belum bisa menjawab secara valid, Pak. Karena sebenarnya peruntukannya bukan itu. Namun untuk film face plywood yang bisa diakses di website kami, untuk detail produknya, itu memiliki spesifikasi hingga 13 kali pemakaian ulang, Pak.
Kalau sekedar juga bertanya nih Pak, apakah banyak juga memang di Porek itu memang banyak sekali multipack juga digunakan sebagai casting ya. Artinya yang tentunya yang mungkin juga yang perlu diketahui oleh masyarakat kira-kira apakah harga multipack dari harga plywood atau multipack dari Sampurna Kayu ini apakah kurang lebih sama dengan produk lainnya? Oke. Kalau untuk harga, Pak? Kurang lebihnya. Tidak bicara angka, nanti berangkat dan langsung aja. Ya, kalau harga, kita itu berada di level tengah, Pak. Tengah, ya? Tengah. Karena produk kita punya kualitas itu cukup di menengah ke atas, Pak. Oke. Jadi, kalau di-compare, agak susah nih, Pak. Apple to apple-nya dengan siapa, gitu, Pak. Tapi, boleh saya sampaikan, untuk merek triplek kami, Palem dan Tunas itu, saat ini saya boleh yakinkan, merupakan yang nomor satu. Dalam artian, Bapak bisa cari di merchant-merchant manapun, hampir 90% lebih pasti menyediakan produk kami. Karena itu menjadi sebenarnya produk Palem dan Tunas kami itu merek sebenarnya, Pak. Tapi karena kekurangan pahaman masyarakat, Palem dan Tunas bahkan menjadi grade. Jadi seolah-olah pada saat pembelian, saya mau beli triplek Palem. Sometimes ketidaktahuan pasar itu bisa terima produk triplek lain. Karena Palem itu seolah-olah menjadi grade, Pak. Seperti kita kalau air mineral suka sebutnya si merek A itu kan? Iya, iya, iya. Padahal itu merek. Gitu. Seolah-olah produk, Pak. Oke. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Tentang Architrav ini. Kalau dindingnya bergelombang, bagaimana treatment untuk pemasangan Architrav itu? Kira-kira itu gimana? Yes. Nah, ini mungkin saya boleh kembali ke Mas Ali ya, Pak. Sebelumnya maaf, Mas Dian, ini kita punya waktu sampai jam berapa? Halo, Mas Dian. Sampai 17.15, Mas. Oke, baik. Kita punya waktu 8 menit, silakan Mas Ali untuk menjawab. Oke, baik, Pak Cahyo. Saya akan coba menjawab treatment-nya apa. Jadi, ini bisa dilihat. Ini sistem Architrav yang kita gunakan, yaitu berbentuknya L. Jadi ini bisa dimainkan jika dindingnya tidak rata, jadi ini masih bisa main untuk ketebalan. Jadi jika ketebalan dari bawah dan atas tidak rata, ini jadi bisa dimainkan sistem Architrav-nya. Jadi ini bisa dimundurkan atau dimajukan menyesuaikan dengan ketebalan dinding. Terus gap antara Architrav dengan dinding, ini bisa kita siasati dengan sealant. Seperti itu, Pak Cahyo. Jadi hanya treatment-treatment yang umum aja sih. Kita karena memang sama dengan yang lainnya untuk masalah treatment, jadi hanya permainan sistem dari bentuk si Architrav, kemudian penyelesaian finishing dengan dinding itu menggunakan silen seperti itu, Pak Cahyo. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya tentang ketahanan terhadap api. Tadi kan rayap, cuaca. Sekarang tahan api bagaimana? Tahan api. Ya. Ya, sebenarnya produk di baik di pintu ataupun di deck, sebenarnya sekali lagi itu merupakan sistem untuk masalah ketahanan atau anti api dan ketahanan api. Kita juga sudah melakukan terutama di produk Sampurna Kayu deck itu kita melakukan agar tahan api, Pak. Jadi kita tidak membuat kayu itu cepat terbakar seperti itu. Jadi kalau untuk sistem untuk di pintu sekali lagi merupakan sistem, jadi semuanya berbahan kayu untuk cover ini pasti terbakar, tapi dengan sistem penambahan mungkin dengan kalsibot atau lainnya
itu bisa menahan api masuk ke dalam atau keluar ruangan. Seperti itu, Pak Cahyo. Nggak ada keterangan ini, Pak? Berapa lama gitu untuk tahan apinya 40 menit? Berapa lamanya untuk pintu yang pernah kita tes itu kurang lebih di 20-30 menit. Tapi itu menggunakan sistem, ada sistem pengisian lagi untuk core-nya. Kemudian untuk deck-nya itu kurang lebih hampir sama sih, Pak, di 20. Karena setelah lapisan kayu itu kita ada lem atau glue, jadi agak sedikit meredam, kemudian nanti akan terbakar lagi sih. Oke. Kalau pertanyaan yang tentang press list nanti biar langsung aja ya, ini sudah saya tampilkan di sini. Lalu untuk honeycomb, ya kan, pada pintu materialnya apa? Kertas atau kayu sengon? Yang berikutnya lagi, apakah Sampoerna Kayu hanya menggunakan kayu sengon dan kayu karet? Sengon dan karet ya? Ya. Untuk honeycomb, materialnya kertas, Pak. Jadi memang honeycomb memang ya, sudah banyak beredar di lapangan, itu materialnya menggunakan material kertas. Jadi kita hanya sebagai pengisinya aja, karena kita tidak membuat honeycomb, tapi kita juga membelinya honeycomb. Yang kita buat hanya rangka dari daun pintu dan kusen serta acitraf. Seperti itu, Pak Cahyo. Oke, kemudian sambungannya tadi, melanjutkan tadi, sambungannya tadi dari Pak Dadan Mulyana, sambungannya apakah di staples saja atau ada sistem yang lebih bagus lagi? Untuk pintu ya, Pak Cahyo? Betul, untuk pintu. Untuk rangka itu benar tetap di strapless, atau kita juga bisa melakukan menggunakan dowel untuk lebih kuat lagi. Tapi untuk standar kita hanya sampai dengan di strapless saja sih, Pak. Kita juga ada pengepresan antara rangka dan cover, jadi dipastikan pintu kita memang sudah kuat seperti itu, Pak Cahyo. Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, ini berkaitan dengan bagaimana untuk kamar mandi WC ya. Jadi untuk darah basah itu seberapa tahan gitu mungkin, atau ada finishing khusus gitu? Oke. Jadi untuk masalah pintu toilet atau pintu kamar mandi untuk area basah yang memang benar-benar langsung ketika buka pintu langsung ada shower, itu untuk finishing veneer dan duko itu kurang tahan, Pak. Jadi kita bisa mensiasatinya dengan custom finishing menggunakan HPL. Jadi memang merupakan produk yang sudah tahan terhadap air. Kemudian juga covernya tidak menggunakan plywood, tapi menggunakan HMR. HMR juga berbahan dari kayu, tapi merupakan serbuk kayu yang dipres menggunakan resin sehingga lebih kuat lagi. Dan HMR merupakan tingkatan tertinggi dari MDF dan HDF. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi masalah ngembangnya MDF atau gendutnya MDF jika terkena air, di HMR itu bisa diatasi masalah kelembaban. Seperti itu, Pak Cahyo. Sampoerna Kayu itu juga membuat untuk bisa untuk pintu panel ya, misalnya sebagai apa, kemudian bisa nggak sampai ketinggian 3 meter gitu? Untuk pintu? Iya, betul. Ya, untuk pintu tadi ada slide satu contoh proyek kita yang di Aston Hotel. Juga mencapai 3 meter. 3 meter bisa ya? Karena memang kayu engineering kita atau LVL bisa mencapai dengan panjangan 5 meter, Pak. Jadi masalah 3 meter itu kita masih bisa atas. Oke, ada pertanyaan yang sangat teknikal sekali. Kalau misalkan untuk kusen gitu ya, kalau ada yang apa ya, gumpil atau soft plug itu bagaimana repairnya, treatmentnya? Gumpil atau rusak? Iya. Ya, sekali lagi, kalau di kita di Sampoerna Kayu Dor, karena penggunaan material yang menggunakan kayu engineering, yang jika somplak atau luka itu lapisannya akan terlihat, Pak. Lapisan kayunya akan terlihat. Jadi memang harus ada perlu finishing yang lebih
beda dengan kayu solid, jika luka ya memang masih utuh terlihat kayu. Tapi kalau di kayu engineering, lapisan-lapisan kayunya itu akan terlihat. Jadi perbedaan finishing akan tampak jelas sih di situ. Jadi prinsipnya susah di repair ya, karena kalau finishingnya natural berarti ya harus susah di repair. Ya. Paling tidak ya dibongkar sebagian sih, terus nanti kita akan tempel finish lagi seperti itu sih Pak. Lalu ini sekarang kita beralih ke deck ya. Tadi kan banyak tentang kusen dan kusen. Lalu tentang deck misalnya. Ini ada pertanyaan dari Arya Pratama. Bagaimana menyamakan level kolam pool deck ya? Plus 20 cm dari slab, adakah masukan untuk itu pemasangan decknya? Oh, ini cukup susah nih. Menyamakan level lantai ya? Jadi ada selisih 20 cm, gitu ya. Terus kalau mau nyamakan semuanya full deck semua gitu dari kayu, itu apakah ada struktur di bawahnya gitu, kira-kira gitu. Wah, betul Pak Cahyo. Jadi yang pernah kita lakukan juga jika untuk mengatasi leveling ya, masalah leveling, itu kita ada namanya pedestal, entah dari beton, cor beton, atau dari batu bata, pasangan batu bata. Jadi untuk levelingnya bisa menggunakan itu. Untuk deck kita atau under deck kita, itu dengan jarak pemasangan 40 cm, jadi per 40 cm di bawah under itu bisa disiapkan pedestal dari beton ataupun dari bata untuk mengatasi leveling dari lantai, finishing lantai. Berarti di luar produk sempurna itu ya? Iya, betul. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Mas Dian, apakah masih diberi waktu? Mas, ini sudah jam 5.17. Halo, Mas Dian. Bisa satu pertanyaan lagi mungkin? Nah, ini kalau soal nanti mungkin sekedar anu juga memastikan apakah pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab melalui cara yang lain untuk kawan-kawan ini? Baik Pak Ferdi atau Mas Ali Akbar, bagaimana? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab atau ditanggapi itu melalui Google Classroom. Kami sudah membagikan link Google Classroom-nya dengan kode kelas. Nanti mohon perkenan Pak Ali dan Pak Ferdi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta nantinya, begitu Mas Cahyo. Jadi ini karena tinggal satu pertanyaan lagi, maka saya harus memilih dengan agak acak ya. Tapi ada satu yang menarik ini tentang bakteri ya. Jadi dari Ibu Irma Rosalia Handayani, apa pencegahan dari Sampurna Kayu untuk produk antibakteria? Antibakteria. Sehingga ini kan, mengingat kayu menurut penelitian tepat virus COVID ini lebih lama bertahan, sekitar 4 hari sejak tersentuh. Nah, jadi itu ini pertanyaan menarik juga karena berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang ya. Nah, untuk antibakteria khusus ya, mungkin di furniture atau di produk-produk lainnya, itu sebenarnya bukan kayunya yang di antibakteri, tapi kan finishingnya Pak. Jadi coatingannya yang kita bekerja sama dengan supplier lain, supplier cat yang sudah bisa menyediakan finishing dengan antibakteria seperti itu. Mas Dian, ini sudah pertanyaan terakhir. Saya kembalikan kepada Mas Dian Putra sebagai moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo, Mas Cahyo, Mas Ali, dan ya, Pak Ferdi. Pertanyaannya cukup banyak yang belum terjawab. Mudah-mudahan Bapak-Ibu tidak kecewa, tapi masih bisa nanti ditunggu di Google Classroom. Jadi ada PR nih untuk teman-teman dari Sampurna Kayu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian
seperti yang disampaikan di awal tadi, Pak Ferdi akan membagikan cenderamata begitu untuk Bapak Ibu yang beruntung. Oh ya, sebelumnya ini link tautan Google Classroom-nya bisa di screenshot atau bisa Bapak Ibu cari di kolom chat. Tadi kami sudah kirimkan. Ya, bisa di bentar, maaf. Kami share screen dulu. Oke, ini ya. Bapak Ibu bisa print screen halaman ini atau bisa dicari di halaman chat. Di situ ada juga link menuju tautan atau ke Google Classroom-nya. Kemudian ini adalah para peserta yang beruntung. Jadi yang pertama Bapak Teddy Handoko, kemudian Hendra Kusnadi, Ibu Ati Puntarti, dan Bapak Dadan Mulyana, serta Bapak Andri Rusli. Nanti kami akan menghubungi Pak Teddy Handoko, Pak Hendra, Bu Ati, Pak Dadan, dan Pak Andri untuk kemudian nama dan alamatnya kami serahkan kepada pihak Sampurna Kayu. Selanjutnya, kami juga mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan pada acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memberi referensi, menjadikan referensi khususnya untuk produk kayu. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Cahyo Novianto. Masih ada Pak Cahyo? Oke, Mas Ali dan Pak Ferdi, dan tentunya juga Bapak-Ibu sekalian peserta. Pak Dian, tambahan sedikit. Pak Dian, boleh? Baik, baik, Mas Ferdi. Mas Ali. Oke. Informasi saja untuk rekan-rekan arsitek, kita untuk di region Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kita ada sales. Untuk di Jawa itu ada Bapak Indra, di kemudian untuk di Bali dan Nusa Tenggara itu ada Bapak Dimitri. Di chat juga sudah banyak informasi dari Bapak Dimitri. Kemudian untuk distributor area Surabaya itu ada di Abadi Jaya Rukun Sukses. Kemudian untuk Bali itu ada di Fun Living Wood, itu di Jaya Raya Persada. Oke, sekian. Kemudian ada di Malang itu PT Bangun Mega Makmur. Itu beberapa distributor yang ada produk kitanya. Ya, baik. Nanti ya. Nanti bisa di-share nama-nama dan alamatnya, Mas, di Google Classroom-nya nanti, ya. Oke. Baik. Terima kasih, Mas Ali. Terima kasih kembali kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah setia hingga sore ini mengikuti acara Architectural Product Workshop Online Classroom. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Sampurna Kayu, Mas Cahyo Novianto, dan juga pendukung acara kita hari ini ada Arsilantis Open BIM Community. Jangan lupa Bapak Ibu bisa mengikuti acara Architectural Product Workshop selanjutnya. Kemungkinan besar nanti di bulan Juli akan ada perubahan waktu di akhir pekan begitu. Untuk memastikan jadwal, mohon Bapak Ibu nanti mengikuti atau follow Instagram Architecture Network, yaitu @architecturenetwork. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa update informasi jadwal dan acara-acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Construction and Architecture Network. Kami juga mengucapkan terima kasih kembali kepada pengurus dan anggota Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Quantity Surveyor Indonesia, baik dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan Bekasi, kemudian Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Surakarta, Jawa Timur, dan wilayah Malang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan, mudah-mudahan menjadi referensi untuk Bapak-Ibu untuk
memperkaya proyek-proyeknya. Dan sekali lagi, sampai jumpa di acara Architectural Product Workshop atau Arsitalk kami selanjutnya. Dengan demikian, acara ini kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
At Semporna Kayu, we believe in possibilities and the need to break the limitations that surround them. And unlimited possibilities are exactly what our timber has to offer. Raw material, end result, support, protection, style, substance. Replanting is an important part of our sustainable log sourcing process. Since 2001, Semporna Kayu has supported the replantation of more than 67 million trees all over Indonesia. We also pioneered the utilization of rubber plantation waste. At the end of its 30-year lifespan, rubber trees have been traditionally regarded as waste. With our technology, we are able to transform this waste into high-quality wood products. While others see the possibilities of log sourcing as limited, we strive to unlimit them. The same spirit can also be found in the next step of our journey. Prinsip kami dalam bekerja adalah mempertemukan kualitas dengan sustainability. Semua pabrik kami dilengkapi oleh mesin-mesin terbaru. Quality control dan quality assurance dijalankan secara kontinu. Dalam kategori bahan bangunan, pemakaian energi kami juga termasuk yang paling efisien. The same commitment can be found in our 6 processing plants, 10 satellite veneer plants, and 1 chemical glue factory that are located across Indonesia. With a total production capacity of more than 850,000 cubic meters annually, Semporna Kayu has become a major engineered wood manufacturer in Indonesia and one of the largest globally. Our spirit to unlimit the power in the products that we are supplying for our customers all over the world. Sustainably sourced material is not the only thing you will find within our products. Inside our plywood, LVL, deck, and door, there is quality derived from over 40 years of experience in the industry. Our plywood is known for its flatness, dimensional stability, durability, and precision. From interior works to concrete formwork, any application will benefit from the use of our plywood products. Our laminated veneer lumber, or LVL, are durable and available in a wide variety of sizes and specifications. The perfect material to construct your dream buildings and furnitures. Our LVL are also used in creating world-class pianos that the Japanese brand Kawai are known for, as well as in truck body parts in Japan. Our decks are durable, termite resistant, ready to install, customizable, and barefoot friendly, and have graced many prestigious projects across the globe. Our doors and wood panels seamlessly blend aesthetics and function and can be customized according to your taste and preference. We ensure that our products and process comply with the global standards for quality and environment management. Our products are 100% inspected according to international standards and are exported to more than 30 countries. At Semporna Kayu, we believe in possibilities. We also believe in the need to break the limits that surround them. And this is exactly what we do. From the forest where our timber comes from, to the projects that utilize them, this spirit will always exist, enabling us to break limitations and to turn possibilities into reality. Semporna Kayu, unlimit possibilities.